Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung. Sejarah Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Desa Karangwangi adalah salah satu dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Secara keseluruhan, Desa Karangwangi adalah sebesar 149,79 hektar. Di dalamnya terdiri dari dua blok, yaitu blok pesantren Sukamulya Minjo, Desa Jangleng, Lenggoko, Karang Moncol, Pranje, Pancuran Rahmat, Karang Anyar atau KCB, Pawoan, Bawang, Puncel, Lebak, Karang Tengah, Kesambi, Wareng atau Lapangan, Duku Tengah dan Sanggrek. 21 blok di Desa Karangwangi dibagi menjadi 10 RT dan 4 RW. Wilayah Desa Karangwangi berbatasan dengan beberapa desa lainnya. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sindang Mekar, Kecamatan Duku Puntang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Getasan, Kecamatan Depok. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindang Jawa, Kecamatan Duku Puntang. Ditinjau dari sejarahnya, berdirinya Desa Karangwangi menurut penuturan masyarakat setempat berkaitan dengan peristiwa Perang Cirebon melawan Raja Galuh zaman Arya Kiban. Wilayah Karangwangi dahulunya disebut Karang Loa karena di daerah ini terdapat banyak pohon loa. Ketika Arya Kiban yang kala itu menjabat sebagai panglima perang Kerajaan Raja Galuh menyerang Cirebon, wilayah Karang Loa adalah wilayah yang dilalui pasukan ini, sehingga sempat terjadi pertempuran antara pasukan Cirebon dengan Raja Galuh. Arya Kiban beserta pasukan dapat dihalau mundur ketika memasuki Karang Loa, sehingga nantinya Karang Loa dijadikan basis istirahat tentara Cirebon. Kala itu selain banyak terdapat pohon loa, di wilayah Karang Loa juga banyak ditumbuhi pohon kenanga yang bunganya harum, sehingga akhirnya daerah tempat di mana tentara Cirebon menetap itu dinamakan Karangwangi. Kata karang dalam bahasa Cirebon bermaksud kebun atau hutan kecil, sementara wangi bermaksud harum. Adapun sejarah ini benar ataupun tidak, wallahu alam. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.